Sobat edukasi semua, kembali kita bertemu di Anas Edukasi Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat rangkaian elektronika, yaitu rangkaian motor fan. Untuk membuat rangkaian motor fan ini kita membutuhkan beberapa komponen elektronika. Yang pertama kita butuhkan kabel jumper, ini dia. Kabel jumper ini yang kita butuhkan adalah 9 buah, yaitu yang warna hitam ada 4, yang warna merah ada 3, yang hijau ada 2, jumlah 9. Jenis yang kita gunakan adalah jenis male-male, laki-laki. Yang kedua kita gunakan adalah resistor ya. Ini bisa kelihatan semua sobat edukasi, ini resistor merupakan komponen elektronika pasif, gunanya untuk sebagai hambatan arus listrik. Ini sudah sering kita bahas nih, dan jenis-jenis resistor ini juga banyak sekali. Salah satunya kita menggunakan jenis ini yang berukuran 220 ohm. Yang ketiga kita menggunakan push button. Ini dia push button yang kecil, barangnya kecil. Ini bisa kelihatan ya. Ini semacam switch ya, switch on off. Kita tekan mati, kita tekan lagi hidup. Ini ada suaranya. Nah, mati, hidup. Berikutnya kita menggunakan relay. Nah, ini relay ya. Nah, ini mungkin udah familiar bagi sobat semua ya. Relay itu sebenarnya sama aja saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektronika. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Kalau kita rinci relay ini ya, ini sebalik nih. Fungsi relay adalah memberikan fungsi penundaan waktu. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya yang kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat. Disinilah yang fungsi terakhir ini kita gunakan relay. Sekali lagi, berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau short. Nah, ini relay, karena nanti kita akan menggunakan motor listrik. Berikutnya motornya sendiri. Nah, ini motornya adalah atau elektromotor jenis DC, direct current, yaitu motor yang bisa dihubungkan dengan arus searah. Jangan sekali-kali dihubungkan dengan arus AC atau arus PLN yang ada di rumah, langsung terbakar. Berikutnya fan. Ini fannya. Ini kipas maksudnya, kipas dari bahan plastik ya. Nah, ini terpasang di ujung fan ini. Pada saat kita hubungannya tersambung dengan normal, dengan benar, tentunya kipas ini akan berputar gitu kan. Berikutnya kita gunakan lampu LED. Nah, ini lampu LED. LED merupakan salah satu komponen elektronika jenis dioda. Ini komponen aktif ya. Nah, ini udah pernah juga kita bahas sebelumnya. Nah, terus tidak kalah penting di sini kita untuk menghubungkan satu sama lain supaya berfungsi dengan benar, kita menggunakan papan hubung atau disebut breadboard. Ini dia breadboardnya sudah ada. Kemudian berikutnya kita menggunakan Arduino. Nah, ini komponen elektronika yang terintegrasi, integrated circuit ya, terpasang dalam bentuk Arduino ini. Nanti kita rangkai di sini, kita sambungkan ke program yang ada di laptop. Untuk menyambungkan dengan laptop itu kita menggunakan kabel USB. Ya, ini kabel USB-nya. Artinya di sini semua komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian motor fan telah tersedia dengan lengkap. Baik, kita ikuti langkah membuat rangkaian berikut ini. Membuat rangkaian motor fan ini kita harus memperhatikan gambar rangkaian motor fan. Jadi di sini
Semua komponen elektronika yang sudah kita siapkan tadi kita pasang di papan hubung atau papan breadboard. Breadboard ini. Kemudian satu persatu kabel jumper sebagai penghubung dengan sumber kelistrikan harus terpasang dengan benar. Sebagai contoh, ini resistor 220, salah satu kaki yang negatif itu kan dipasang dengan lampu LED, sementara kaki yang positif terhubung dengan sumber listrik 5 volt. Jadi ya, begitu juga yang lain, contohnya kabel yang merah di kaki relay di poin 4 ini terhubung dengan listrik 5 volt. Kemudian salah satu kabel yang warna merah di kaki push button itu juga tersambung dengan listrik 5 volt. Di Arduino itu telah ada semua terminal-terminal ini. Jadi kemudian di salah satu kaki relay yang nomor 1 ini terhubung dengan nomor 3 di Arduino. Begitu juga seterusnya, seperti ini kabel warna hitam di resistor itu ke ground. Nah, di sini ada kelihatannya ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian setelah 13 ada ground, ini ground. Gitu kan. Dan ground itu ada beberapa tempat di sebelah bawah ini juga ada ground. Malah di sini di bawah ini ada 2 ground ini. Nah, ini yang penting dalam menyambung rangkaian ini kita harus berperubahan ke ini, nggak boleh terbalik ya. Resikonya ya nanti tidak bekerja dengan normal. Baik, kita telah merangkai tersebut berdasarkan dengan perangkaian ini. Ini saya geser. Nah ini dia. Semuanya ini telah tersambung dengan benar. Ini tadi yang push button. Ini resistor yang 2. Ini yang LED, ini yang kuning itu adalah relay, kemudian ada resistor 2 buah, 1, 2. Nah inilah kabel-kabel penghubung, kabel jumper yang jenis mel-mel tadi. Kemudian disambung dengan motornya sendiri. Ini motornya, sekali lagi motor DC, direct current. Tentunya nanti pada saat kita sambungkan dengan sumber listrik dan diperintah di programnya di komputer, kemudian semestinya elektromotor ini akan berputar dengan benar, dengan baik. Sekarang kita pasang kipasnya dulu ya supaya kelihatan nanti berputar apa tidak. Kita pasang di sini. Sobat bisa melihat semua ya, kita pasang dulu. Langkah berikutnya kita menyambungkan dengan program yang ada di komputer. Tadi sebagaimana diketahui kita menggunakan kabel USB. Ini kabel USB. Kita sambung di sini ya. Kita sambung. Oke. Kemudian ke laptop. Ini ya. Sekali lagi. Ini tadi kan proyeknya motor fan itu nomor 13. Nah, kita coba perintah nomor 13. Sudah keluar nomor 13. Setelah muncul programnya ini, kita upload dulu. Upload perintahnya itu. Pada saat kita upload, di bawah ini ada lagi loading warna hijau ya. Tapi belum bekerja, berfungsi. Kita coba fungsikan push buttonnya. Kita tekan nih. Nah ini berputar ya sobat semua. Kemudian ini kita coba matikan lagi. Dia mati. Kemudian kita tekan lagi push buttonnya. Dia berputar. Nah ini kecepatannya ini bisa juga kita atur di program di laptop. Kemudian ada pertanyaan dari
sahabat edukasi, lampu LED untuk apa fungsinya? Lampu LED hanya sebagai indikator bahwa memang instalasi listrik, sambungan listrik telah terhubung dengan benar sehingga lampu menyala. Itu saja. Pada saat kita matikan push buttonnya putus, dia mesinnya mati. Kita coba tekan. Nah, mati. Kita tekan lagi, dia menyala lagi, kipas berjalan kembali. Demikian sobat semua. Semoga bisa dipahami dan bisa dilakukan secara individu untuk uji coba memasang rangkaian fan motor. Baik, terima kasih.